meledak. LG7 meledak. Ya, jadi selamat pagi. Kali ini kita akan melakukan pendakian, yaitu lintas Gunung Lompo Batang Bulu Waria. Ada lagi. Jadi semalam kita nginap di atas sini, rumahnya Tata. Pagi-pagi kita packing. Insyaallah saya akan memimpin sekaligus memimpin doa untuk hari pertama ini. Sesungguhnya ROP kita itu kita start jam 8. Nah, kalau teman-teman melihat dan membaca ROP kita hari pertama di hari Jumat itu sesungguhnya jam 8. Tentukan pemimpin syafat, karena ketika terjadi hal-hal yang di luar daripada katakanlah ROP yang sudah kita buat, maka di situ dibutuhkan seorang pemimpin. Dia membuat keputusan, walaupun memang tetap masukan daripada teman-teman semua. Nah, ketika kita kasih masukan, tentu yang memutuskan adalah pemimpin, bahwa kita harus mengambil keputusan ini. Iya. Jadi ketika pemimpin mengambil keputusan A, maka tidak ada lagi suara-suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga perjalanan kita dimudahkan, diberi kekuatan. Ya, doa kita mulai. Doa selesai. Tim LG7 meledak. Oke, start. Jadi peserta kisaran 26 orang. Satu. Setelah kurang lebih 10 menit kita sudah sampai di pos 1. Tanpa lama-lama kita langsung gas menuju pos 2. Biasa gigi satu. Oke, sampai di pos bayangan pos 2. Pos 2. Jadi kurang lebih 1 jam 10 menit dengan istirahat tadi di pos bayangan, kita sudah sampai di pos 2.
juga ya guys ya. Ya kurang lebih 40 menit. Setelah istirahat di pos 2 ngerokok 1 batang, kita lanjut menuju pos 3. Masih di jalur menuju pos 3. Jalur menuju pos 3 ini masih landai, cuma agak panjang. Jadi di sini di dalam ada tempat camp. Tempat campnya pos 2. Pos 3 sekitar 45 menit kita sudah sampai di pos 3. Lanjut menuju pos 4. Jadi perjalanan menuju pos 4 ini agak landai-landai, nanti baru tanjakan apabila sudah hampir pos 4. Masih menuju pos 4. Sudah tanjakan begini di 1 berarti pos 4 sudah dekat. Akhirnya sampai pos 4. Ye. Yeah. Kurang lebih 1 jam 3 ke 4. Ada orang kelaparan cuy. Lapar. Kanda. Terasa dicancang si perbubur ke dulu ini sebelum pos 5. Oh, anggota ki. Mula dapat dalam kombi. Angkatan berapa? Ini anggota ni bangsa ya. Menuju pos 5. Jalur menuju pos 5 langsung gigi 1 cuy, tapi jalurnya pendek. Jadi tadi kita istirahat di pos 4 untuk makan siang, merokok-merokok, baru lanjut menuju pos 5. Pos 5. Thank you.
Lagi nyaram bisa lompas ku. Kenapa bisa lompas ke? Oke. Jadi setelah sibat dan ambil air makan cemilan, kita go menuju pos 6. Jalur menuju pos 6 ini kita menggunakan gigi 1 juga. Mulai gigi 1. Bagaimana Pak Adi? Halo guys. Ada kamu Pak? Ada. Ya. Starmi, jalur nah gigi 1 naik. Begini terus mini. View dari pos 5 menuju 6. Pos 6. Jadi kurang lebih 30 menit kita sudah sampai di pos 6. Kita istirahat di pos 6 tadi. Sekarang kita sudah hampir sampai di pos 7. Saya lupa tadi ambil video. Jadi campgroundnya pos 7 di sini sama di atas. Masih menuju pos 7. Akhirnya sampai pos 7. Pos 7. Pak Adi, Pak Adi. Mancap, mancap. Jadi kita makan-makan dulu di pos 7. Yo ini air ya, sama mau air ya, berarti di bawah. Efek dingin, efek dingin. Oke, kita sudah sampai di punggungan pintu angin Gunung Lompobattang. Dan alhamdulillah cuaca sangat cerah. Wih, laut tangawan cuy. Ini yang dinamakan dengan punggungan naga. Di sini lagi pasti 1 bulan dengan Pak Adi.
masih di jalur 7 ke 8, masih di punggungan. Viewnya di sini sangat indah, guys. Mulai maghrib. Mantap. Pos 8. Jadi perjalanan dari 7 ke 8 sekitar 1 jam 30 menit. Jadi ini sumber air di pos 9. Tapi ini yang bagian bawah. Apabila musim kemarau hanya ini yang ada. Cuma jalannya agak terjal turun. Oke, kita lanjut. Selamat pagi. Jadi sekarang kita berada di pos 9. Semalam lupa ambil video pas di bawah di pos 9 karena buru-buru dan juga kedinginan. Jadi teman-teman sebagian ada yang di bawah camp cuma full, jadi saya lari naik ke sini untuk camp. Dan di sini untuk tempat campnya lumayan luas, bisa menampung banyak tenda. Sini di bawah juga di sana. Sekarang kita sarapan pagi dulu baru lanjut menuju puncak Lompo Batang, Kobang dan Buluk Bariah. Biasa di situ Haji Lompo. Jadi kita siap-siap foto di puncak Lompo Batang. Meledak. Ganti LN-nya lagi, jangan meledak lagi. Meletus, meletus. Satu. Ya, alhamdulillah hari ini hari Sabtu, hari kedua di pendakian kita lintas Gunung Sesen 7, Lompo Batang, Buluk Bariah. Dari titik start kita di pos 9 atas, kita akan menuju ke puncak Lompo Batang. Kurang lebih dari titik start kita 30 sampai 45 menit ke puncak Lompo Batang. Kemudian di puncak Lompo Batang kita selebrasi alhamdulillah. Kemudian take a moment kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Kita akan efisienkan waktu dikarenakan kita pada day kedua ini starting kita agak. Oke, jadi setelah selebrasi atau terik-terik tidak jelas, kita lanjut menuju pos 10 atau puncak Lompo Batang. Itu ya. Oh.
Cuy, lompo banget kang, laut tangaman cuy. Selalu kan, May? Mau nalawan beda om, sengaja ikut supaya hilang itu. Dia tidak jauh, tapi tinggal dia menangis. Oke. Guys. Saling merekam makin ini om. Om Adi. Iya. Ini bukit tinggi yang. Mana dia?
Lanjut. Diam, dilawan tuh. Gue lapar. Senyum-senyum sedikit, ampun manjak kit. Eh, masih YouTube ini harus senyum. Ah, semangat. Iya, senyum. Padahal fobia. Meledak. Keren. Ya senyum. Hai, bos. Senyum. Asli lah ini. Puncak Lompo Batal lagi. Merdeka. Thank you.